tidak ragu-ragu ujung di Medan. Lima pabrik tapi luar biasa kembali pulang Yudi. Sosok umpan loncat di Matosan di Medan. Kita lihat Rio masih mau boleh terima dengan baik dan kembali ada pabrik. Tak mau kalah berat. Apalagi pemain utama anak tukang ada lihat ada Irwan ada Febri ada juga Edo ada Sugiro kita lihat Anies Sugiro ada Sain Sugiro apalagi Arsil mau terus kembali pick up bapak-bapak Muhammad Sadi dengan tenang kembali ada luar biasa pun pertama dengan cepat Arsil mencoba kirim bola hebat satu masa. Muhammad Sadi kembali dengan tenang mencoba gerak bola tapi hebatnya bikin dia kerja sama-sama. Di situ bekerja keras mereka akan kejebolan. Hanya Cirebon siap bertarung tapi saya bisa awal kita Siti akan tersingkirkan dengan semangatnya Edo di sana. Bagaimana dia? Saya. Tutup arah di sana. Dan Rio juga berani menutupnya. Tiga orang sudah berbicara ku anjing di tengah kukurung ditutup. Kuanjen dibuka kulit di halangan 3-0. Sadi kembali. Kita judi. Mas Irwan. Febri. Baru kali ini Febri sentuhan yang baik. Hari Febri dikatakan menjebolkan gawang luar atau masuk tapi gawang lawan. 1-3. Hanya Irwan kembali dengan tenang mencoba kirim bola. Tidak ragu-ragu ujung di Medan. Luar biasa Rio. Sangat agresif, sangat super Muhammad Rio dikatakan galak yang luar biasa. 4-1. Rus kembali kita lihat. Ini dia Rus. Luar biasa Rus. Tenang-tenang bola pertama diterima Febri. Tapi luar biasa kembali pulang Yudi. Yudi. So posisinya Meslo. Yudi kita lihat. Itu sekali Yudi loh. Yudi loh. Luar biasa Yudi. Akan coba takluk melawan dengan hebat. Tak mau kembali sangat kejam Rio pun. Melakukan walaupun tangan kidal luar biasa dengan angka pertama 5-2. Hanya Arsil kita lihat. Ini dia Arsil. Masih Arsil. Coba diterima Yudi dengan tangan Irwan menerima bola dan spek Febri. Luar biasa Pep. Luar biasa Febri dengan keras bola Anda. Satu serangan yang galak. Kembali angka pertama menjadi 3-5. Adam kembali. Tidak mau kalah lagi. Apalagi Sadi dan Arsil atau Rio. Mantap banget ada menerima bola apalagi Muhammad Edo maupun juga Bison. Pasangan yang ideal antara Bison dan ya kita lihat Edo begitu juga sebaliknya. Febri dengan Irwan apalagi dengan tenang terus menerima bola. Ada di sana. Luar biasa Rio ada pantulan mungkin. 6-4. Dua tertinggal tapi siap ditunggu di tanjakan Ciburangkang. Bisa atau tidak disamakan karena Rio dikatakan sangat semangat ini Rio. Rio, masih Rio. Coba-coba Rio akan terima dengan baik Aji. Masih mantap. Serangan Edo bahaya banget. Dibas. Dengan akhirnya cucu deh, cucu deh. Cucu deh, cucu no mana. Cucu deh, cucu deh. Anak Cirebon. Betul-betul cucu dan Rio akan kerja keras hebatnya. Pres kembali menutupnya dengan tenang. Bagaimana dia? Oh! Keluar angka pertama 5-7. Hilang keras bro. Apakah bisa atau tidak kembali? Serangan indah diperlukan Febri. Dicoba akan diterima terus. Tapi ada Rio di sana. Hebat banget Rio berani menebus kesalahan tadi. Begitu total salah tapi berani Rio dengan menebus kesalahan Anda dalam 5 di babak yang pertama. Hanya cucu dengan tenang kita lihat. Aji tak gagal begitu juga Irwan. Walaupun pisau mereka siap maju dengan baik. Ini pertandingan jelas dikatakan sinjam pilut saja tidak layak. Mari kita akan lanjut perjuangan. Kita lihat. Masih cucu baru cucu. Bisa di upload itu. Ada Yudi di sana. Edo kembali. Febri. Oh bagaimana Feb? Kita lihat yang luar. Betul masuk atau luar? Jelas masuk. Itu gak holeng dia. Iya betul masuk. Betul-betul masuk kita lihat 6-9. Tiga-tiga bersama kembali kita lihat bagaimana Edo dengan tangan Edo.
Coba diterima Ade dan kembali Sade. Kita lihat dia, oh masih ada Ade. Atau itu maksudnya masih berjalan nyaman di tangan Sadi. Ada Rus kembali. Sosok umpan loncat di depan tos Sadi. Satu ke Pepe kita lihat. Angka pertama 8-9. Betul-betul. Sangat salut antara Pepe dan Yudi. Karena dua-duanya jagoan kita. Apalagi anak jagoan tidak bisa berkumpul dengan baik Aji di sana. Atau Aji maksudnya kembali ablis. Siapa yang terkalah kita lihat. Luar bu, betul-betul Bapak Surya berbicara. Iya betul, kata Pak Surya bintang sinetron betul luar katanya. Nah, bapaknya seorang Andi. Kita saksikan itu kembali dan Yudi akan bahaya banget tapi tidak mau gagal. Rio mencoba akan kalahkan dengan Rico Insan. Bagaimana dia akan bahaya? Gol ke mana ya tepuk? Masih ada Edo menerima bola. Itu dia gantengnya pulang keras Bison. 9-11. 2 untuk sama kerja Bison. Apakah bisa atau tidak karena Bison sosok pemain yang paling viral di Jawa Barat. Akan siap bermain lebih baik Bison. Tak mau kalah. Orang cucu. Kita lihat. Ayo. Masih mau boleh terima dengan baik dan kembali ada Febri. Tak mau kalah berat. Unggul Cirebon sementara. Apakah Tasik akan tersingkirkan atau tidak? Karena Cirebon dikatakan kota udang kita ya. Namun Yudi lebih baik berpikir. Tapi sayang karena lagi-lagi diblok habis-habisan. 13-9. Muhammad Sadi kembali siap untuk mencoba mengalahkan lawan. Tapi mungkin Yudi tidak gagal. Adam sosok pemain dikatakan memiliki quick. Kita lihat 10-13. Irwan kembali. Cucu kembali. Kita lihat Rio. Hebatnya Rio dengan tenang mencoba akan selisih 4 saja dia. Apakah bisa atau tidak kembali pertama angka dengan baik karena jelas bahwa Rus akhirnya Semarang. Dicoba Edo kembali muncul dan luar biasa ini. Asa-asa bos. Tarik aja lo, bola sampai kajun. Kita bantu sama-sama, kesempatan ini. Kurang kesempatan aja. Yudi, kita bisa menangin kita lihat. Gandeng lah. Pemain Yudi, kita sangat tinggi. Terus tidak ragu. Pertama datang. Yes! Kita berdoa sama apalagi Sadi dan Hasil. Masih berjalan nyaman. Hai, masuk pun. Dicoba ditahan Aji. Atau ada maksudnya. Yudi kembali. Ada Aji di sana. Langsung Edo. Bagaimana cekik? Yes! Harusnya bermain cepet, tapi tidak satu. Bola tidak lambat, diterima dengan baik. Ya kita tidak tenang lagi. Cepet, Rio. 15-11. Itulah unik dari Cirebon. Blaktuk Rio. Apalagi agresif dan asik, walaupun sekaligus mereka siap menghadap atau melawan, tapi namanya permainan di situ ada langit, pasti di atas langit ada langit. Walaupun Edo galaknya luar biasa, tapi lebih baik, lebih yellow banget, atau lebih gila banget kita lihat pukulan-pukulan cucu. Angka pertama 16-11. Betul-betul mereka adu gengsi, betul-betul mereka adu ketangkasan, betul-betul mereka adu argumen, betul-betul mereka saling tanya, saling jawab. Pertanyaan sulit tapi mungkin bisa dijawab. Maksud kami menyuguhkan pertanyaan, tapi sulit dijawab oleh anak terbaru. 12-16, hanya 4 siap untuk ditahan. Bisa atau tidak kembali dibahas? Yes! Galak, 17-12. Betul-betul Rio punya misi dan misi, ingin mengalahkan musuhnya di babak yang pertama. Bagaimana jawaban anak Cirebon maupun jawaban Tasik? Karena jelas Rio asli Cirebon kita lihat. Lahiran Jawa Tengah Semarang kembali. Istana Bison tidak gagal memproduksi.
produk asli original tangan sendiri. Nama di atas angin. Ingin keluar dari sarangnya. Apakah betul-betul keluar dari lubang jarum atau siapa yang bisa mencari jarum di tumpukan sampah? Bisa saja dua-duanya mereka terus meraih supaya menangkap jarum. Terus berusaha supaya upaya mereka ini lolos dengan angka 23-13. Kita lihat. Cepat gelut. Tadi nasi keluar. Kenapa sih ada layar kaca? Kita lihat. Apakah mereka perlu ditambah uang jalan? Oke, coy. Kita lihat. Semangatnya kembali kasih. Bagaimana jawaban mereka gagal? Angka pertama menjadi 21-13. Tangkap basah oleh wasit. Teh bumbun kita lihat. Karena teh bumbun sangat segar bugar. Suara dan asap berkumandang kuring ke sebelah sana. Derek ada nama mama asti aja. Mana prima kedua dan. Ya, yes. Cukup ketat punya anggul belanatan apalagi Tasik punya burung galung bisa atau tidak sana super dimainkan oleh anak Tasik dengan cepat Bison tak mau kalah cucu dan diri juga sekali kita sama Arsil namun ternyata akan kecolongan satu saat bisa dikalahkan angka pertama di sana 16-23 psikologis angka 23 sudah siap kembali untuk dikejar dan bagaimana Bison masih berjalan nyaman begitu juga ada tidak gagal dan terus akan masuk ke sana 24-16 boleh mereka akan siap dengan bermain lebih puas karena anak Cirebon punya sanitos yang cukup membanggakan dan Cirebon tidak gagal umpan pertama yang datang akan spek yang baik dimiliki Adang karena Pedro Adang pun sosok pemain yang sudah ketok banget 17-24 dikunci gemuk bisa terjadi anak Tasik bisa mengunci dan kembali bagaimana Bu? Kita lihat ada tes persegi saja maka habislah sudah. Ewet ahli babak pertama.